dadakan, pernah ke Polres, dan Pak Janji Blora. Dan juga jadi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blora. Di rumah Ibunda Sarada Setiawangan. Kelahiran 85. Ini kelahirannya ini. 22 Juli 85. Almarhum Setiawawan. Dan pulau lagi siang lagi dengan rombongan Wakil Bupati, Pak Wakil Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Asisten, Gis pindah silaturahim ke Penggaling yang berakhir. Di Mas Dewawan paringi tempat terbaik gitu nggih. Alhamdulillah. Amin. Nggih, mati sakit gitu nggih. Amin. Ibu tolong engkang sabar nggih. Nggih. Aten atur suwun. Jadi putra ini bisa? Tiga nih. Ini kan nomor terakhir nih. Ayahnya teng tadi bu. Ada Mbak Linda. Ada Surabaya yang mana? Obon Nano. Oh, tidak Surabaya. Keluarga di Anu ya? Oh, ibu gua kayak kang Surabaya. Oh, tak punya. Oh, berarti terakhir pamitan Sabtu. Berangkat latihan perang. Pamit sungkem kali ibuke pamitan. Terus kesedihan hari Selasa nih ya? Rabu nih. Sabtu ke sekunder nih, balik Surabaya. Minggu ini pun balik nih, balik Surabaya. Kalau kita tadi kapal pinten dinten? Jenis mboten pasti nggih. Enggak mesti. Putra pinter anu, putu pinter sing. Kale. Nomor tunggal SD, nomor kali kan. Jalur SD. Yang istri ngap. Oh, ngap. Atas nama keluarga besar TNI seluruh Kabupaten Minas Sumatera. Dan yakinilah bahwa putra ibu pahlawan Kusuma Bangsa.
insya Allah mati syahid. Amin. Saat ini memang masih dalam proses pencarian untuk bisa menemukan jenazah. Tapi kita pun berdoa apabila nanti jenazah ditemukan, jadi kita berharap kita semua berdoa semoga bisa ditemukan. Jadi kalau memang sudah ditemukan, nanti kita akan monitor apakah sesuai dengan keluarga dimakamkan di mana. Kalau memang dicepu, berarti nanti kita bantu full untuk prosesnya di tamakan pamer. Gitu. Tapi ya, kita semua berdoa kalau memang nanti kehendak Allah kalau tidak mengendaki untuk bisa ditemukan, ya kita ikhlaskan putra ibu, putra terbaik, dan semua kita warga seluruh Kabupaten Blora termasuk seluruh jajaran pemerintah Indonesia salut dan hormat bangga atas dedikasi dan apa yang menjadi peran dari seluruh kru Manggala, termasuk salah satu dalamnya adalah putra ibu tercinta. Saya yakin itu pasti kehilangan yang cukup mendalam. Akan tetapi memang resiko yang kita seorang tua punya putra ataupun putri sebagai TNI Polri, resikonya adalah sebagai putra bangsa nantinya pun akan, apabila bangsa itu mengendaki untuk memanggil, ya apabila buat kita pun untuk siap untuk itu. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga besar TNI sekaligus dari kepolisian dan seluruh masyarakat, ya, apabila sungkawa dan berduka cita itu, semoga ibu keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan tentunya. Tahun pak, yang lalu anaknya pulang. Pak Ki, anu ya, instruksi ke masjid-masjid untuk sholat jenazah, apa sholat gaib ya? Nanti hari Jumat pas sholat Jumat. Nanti sama Pak Wakil Bupati, Pak Dande, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati DPRD, seluruh masyarakat Kabupaten Blora, keluarga besar TNI Polri, mengaturkan bela sungkawa yang mendalam. Dan pagi hari ini kita di sini untuk dalam rangka takziah ke ibunya Mas Wawan. Kita doakan semoga husnul khotimah dan menjadi pahlawan mati syahid, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Ya, kalau asyik. Dan nanti karena istrinya domisilinya di Bojonegoro, nanti kita koordinasi dengan Pemda Bojonegoro untuk mungkin juga ke depan kita pikirkan juga untuk nasib pendidikan putra-putri almarhum. Nah, nanti kita koordinasi dengan Pemda Bojonegoro terkait dengan istri dan anak-anak yang ada di Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih. Diaman, Ibunda, Erda, Setiawangan.